Okay, selamat datang ke Semang Kami. Aku Arif dari Kami Studio bersama aku hari ini, Firdaus Rahman. Thank you bro for inviting me to sesi Semang Kami kan. Okay Arif, saya nak tanya sikit. Actually aku kan nak panggil kau lama lah, tahun lepas. Okay, okay. Aku ingat lagi kita ada okay, ingat, kita nak tahu. So, tahun ni, tahun 2020, alhamdulillah ada sikit kita untuk continue projek Semang Kami. Dan sama dengan aku hari ni, Firdaus Rahman, orang yang dah lama aku jumpa lah. Yeah, so ni second time lah aku jumpa kau. Yes, first kat event kan? First kat event. Masa tu aku analyse kau as a short film director. Ya, aku buat short film lah waktu tu. And then, so sekarang apa yang kau buat? Okay, so guys, nama aku Firdaus Rahman. Sekarang ni aku terlibat dengan kerja-kerja, saya kata video punya industri lah. So macam sebelum ni aku buat service videografi untuk social media content dan juga untuk company-company advertising. Contoh macam Media Prima. Dan aku terlibat sebagai director dan juga some project aku director, some project aku adalah talent. So sampai sekarang pun aku still masih lagi buat benda tu lah. Okay. So hari ni kita dalam Firdaus Rahman dalam Semang Kami, hari ni kita nak sembang-sembang pasal short film, pasal produksi, macam mana kau terlibat dengan produksi dengan YouTuber apa semua. So hari tu kita akan bincangkan, kita akan sembangkan kita lagi. Sembang eh? Sembang sampai terbang guys. Okay Firdaus, aku nak tanya kau macam mana as kau starting kau dalam bidang ni, dalam bidang media. Okay, awal-awal pelibatan aku sebenarnya aku start dengan YouTube lah tahun 2016. And waktu tu aku buat content vlog dan short films. So lepas aku grad, aku ada masa 3 bulan untuk tunggu majlis graduasi aku kan. So dalam tempoh tu adalah tempoh untuk aku try and error ataupun eksperimen hidup aku lah. Sebab tu aku rasa macam tak rugi apa-apa pun kalau kau try. So aku minat untuk ke arah film ni. Tapi aku macam kita ni nobody. Okay. Kita bukan daripada student film. Betul. Bukan family daripada golongan film dan tak kenal siapa-siapa. So aku start from zero. So aku decide platform untuk aku start is YouTube lah. Waktu tu aku buat vlog and aku buat shorties. So vlog dan shorties ni adalah aku punya medium untuk aku try creativity aku. Hasil dia selepas itu YouTube aku sampai sekarang 1000 subscriber je. Tak adalah, dia macam ni. Sebenarnya YouTube ni reason aku buat sebenarnya bukan untuk aku famous atau untuk aku make money lah dengan YouTube. Dia sebenarnya untuk satu platform untuk aku test, untuk aku buang rasa malu. Aku ni ada masalah sikit dengan apa, nak low self esteem. Depan orang nak cakap ni susah. Dulu aku tak boleh macam ni. Sekarang nampak macam lancar aku punya percakapan kan. Tapi dulu nak cakap berpeluh-peluh macam susah gila. So aku decide untuk start buang benda tu dengan buat vlog. Aku cerita pasal weekly activity aku. Macam tu je, aku tak ada expect untuk dia famous ke apa, tak ada. Dan aku buat short film untuk aku eksperimen ataupun push diri aku punya creativity lah. So along the process tu, so aku akan buat research daripada macam content. So untuk vlog aku start dengan daily life. Buat macam minggu ni aku buat apa, aku buat highlight lah. Masa sama aku akan fikir, so macam minggu ni nak buat short film pasal apa. And aku ada kawan-kawan aku ajak untuk buat. So macam mana kau punya, macam mana kau boleh join yang DFKL? Okay, so DFKL ni bila kita dah training. Maksudnya kita dah buat-buat content kat YouTube yang fikir macam mana aku nak make money kan. Maksudnya macam nak try lah kita punya sejauh mana kita dah boleh pergi. Sebab kalau kita buat sendiri, kita tak masuk competition, kita tak tahu kita tak tahap mana. Betul. So aku decide macam dia ada competition di FKL ni, aku try masuk lah. Try masuk. Apa masuk menang? So aku masuk tu, aku tak ada expectation untuk menang lah. Tapi dia macam ni story dia, ayah aku tak setuju sangat lah untuk aku buat benda ni. Sebab bagi dia macam, baik kau kerja dengan orang kan, sebab kau ada degree. Kan kau tak ada pelajaran kan. And dia tak nampak benda ni macam satu benda yang bagus lah waktu tu. Sebab kita tahu industri ni kadang-kadang apa nak cakap, banyak benda-benda yang antul. So aku try masuk sebab nak tahu kat mana level lah. Okay. Then aku gamble. Sebenarnya aku macam, okay, aku ada duit waktu tinggal RM200 je. Serius. Aku intern 6 bulan. Satu kali intern dapat RM500 kan. So aku simpan duit lah. Simpan duit. Tak ada RM200 je. Apa benda ni? Beli kamera apa semua kan? Aku dah beli kamera semua tu kan. So ada dalam RM200 lah tinggi. Tinggal like kau aku. So aku macam fikir, okay, ni last ni RM200 ni, aku nak guna modal ni untuk masuk di FKL. Modal dengan RM200? Oh, RM200 bro. Macam mana dengan RM200? Anda boleh dapat RM10,000. Aku gunakan RM200 ni, checkkan kawan aku. Kita gunakan kawan budak-budak tu. Budak-budak tu semua adik-adik kawan aku. Kita kena pandai ambil kesempatan. So aku minta kawan aku macam tu jadi talent. Aku belanja makan. So RM200 tu modal belanja makan, transportation. So kau punya preparation script, direct semua memang daripada kau sendiri. Yes, lah. Aku sendiri. Sebab yalah, kita the best thing bila kita start from zero ni adalah kita akan belajar semua benda. So untuk korang yang baru nak try benda-benda yang macam ataupun tak kisah apa-apa bidang pun, kalau korang start daripada bawah ni memang struggle, tapi korang akan tahu banyak gila benda sebab korang akan ada that curiosity untuk search for something. Yang penting kena ada minat lah. So aku memang minat.
Then aku start buat skrip, aku start direct. Aku pun berlakon juga. Yang nak bayar berlakon tak mampu, berlakon sendiri lah. Dan aku pakai kawan-kawan aku. Dan bila duit aku dah habis, waktu tu dah bulan 12 lah. Sebab majlis next year tau. Next year 2017? 2017 lah. Januari lah baru dapat macam tahu kau menang kan. So waktu tu under Hot FM tau. Under FKL ni under Hot FM lah. So aku start kali aku pun naik kereta, aku dengar radio. Dia akan cakap, pertandingan di FKL ni lah. Majlis akan apa? Majlis di FKL ni, date dia aku tak ingat berapa lah. Okay. Tapi macam tu aku macam fikir, weh ni lagi 3 minggu lagi nak date ni kan. Tapi aku still tak dapat call. Tak dapat apa. Aku macam shit lah. Aku rasa takkan aku dah tak dapat apa kan. Senyap lah. Tapi apa aku buat kan. Ni rasa dia. Aku cuba sedapkan hati aku. Setiap kali aku mandi, aku akan imagine diri aku naik atas stage. And aku berucap. Apa? Memang kena prepare je lah. Aku prepare. Apa yang aku nak cakap atas stage tu, aku dah imagine dalam bilik air. Setiap kali aku mandi. Yeah. So tak aku mandi, aku ke meja, aku cakap, aku akan cakap terima kasih kat parent aku, aku akan ini semua aku dah praktis lah buat benda tu. Dia tak tahu lagi menang kalah. Tak tahu menang kalah. Dan bila aku tengok date makin dekat kan, wish tak ada email, tak ada call. Dah hari event dia bila. Event. Dah tahu dah tadi kan. Patutnya sebulan sebelum akan beritahu kau menang. Oh, yeah. Tapi tak ada. So aku macam assume tak apalah. Dah tak ada harapan aku kan. Maybe dah habis itu lah. Maybe ni bukan jalan aku lah. Sebab aku cakap agak macam aku cakap kat Tuhan kan, macam kalau ni jalan aku, aku bagi tunjuk lah something kan. Kalau bukan, it's okay, aku redo lah. Cari kerja lah. Programming. Waktu tu member aku belanja tengok Bobo Boy. Yeah. Bobo Boy. Masa tu Bobo Boy keluar filem tau. Wayang ah, first okay. Lah. Dalam wayang lah. Dalam wayang lah. Kali aku tengok ada phone call. Kau ada phone call lah nombor office. Ini kalau tak insurans ni mesti bank apa kan? Hutang. Tangan ni tutup. Tutup bro. Lepas tu call lagi. Ish. Busy tengok wayang ni, tengok Bobo Boy tutup ni. Tengok wayang. Ha. Dia call lagi. Aku angkat lah. Cakap, Fidaus Rahmat eh? Kata, ya saya. Okay, kami daripada TV3. Dari tu aku punya tangan menggeletar weh. Kami daripada TV3. So, kita nak inform yang sebenarnya ni, awak part shortlisted. Shortlisted. Oh, dia bagi tu shortlisted. Shortlisted top 5. Tak tahu menang. Malam tu baru tahu menang. So, boleh kata awak shortlisted top 5 untuk di FKL. Jadi, event kita ni, majlis kita saya akan email awak punya attire semualah. Kau tahu, aku tengok Bobo Boy tu. Lepas dapat call tu, mengendang air mata aku tu. Aku menangis. Dapat top listed dah. Dia buat 5 orang? 5, daripada 400 lebih. Serius, dia tahu aku memang menangis lah. Cakap, aku tak percaya tu benda ni. Dapat top listed pun aku dah bersyukur sebenarnya. Aku dah macam, maksudnya ada something lah. Dan masa event barang tu, menang kan rezeki kan. That's why aku boleh berucap atas stage tu macam nampak relax ke. Sebab aku dah practice. Confident lah. Tapi tak confident pun. Dan itulah. Bomba dah aku rasa macam okay. Maksudnya aku ada. Maybe aku terus kena teruskan lah. And daripada situ juga family aku nampak yang aku memang betul-betul serius lah dalam bidang ni. Okay, lepas menang di FKL 2016 tu, adakah benda tu menjadi kau punya turning point? Turning point kan. Aku ingat masa aku menang tu macam this is it man, this is my turning point. Lepas ni aku akan jadi pengarah filem lah. Tapi ternyata aku negging mandiri aku sendiri. Asal? Hakikatnya orang kata tak macam kita expect lah. Sebab bila menang ni aku pun ingat macam kau akan banyak gila peluang, kau akan macam orang akan cari kau, orang akan panggil, dapat job whatsoever. But the thing is dalam hidup ni kau memang tak boleh macam never expect something lah to happen in your life lah. Sebab the struggle lepas aku menang tu punya lagi struggle punya. Nak dapat job lagi struggle. Dari segi macam kau punya modal? Alhamdulillah berbekalkan modal aku menang masa tu RM10,000. So aku beli equipment yang proper sikit dan aku ada team lah masa tu. Dengan 3 orang kan. So kita orang decide untuk start up satu business service video. Service video lah. So kita start up benda ni. Dan sampai tu kita buat guard short film. Short film ni macam passion. Tapi by the same time kau kena ada juga income kan. Macam kita orang buat lah job-job yang macam aku cakap tu. Buat service untuk corporate lah, apa, social media ni, content bla bla bla. Memang struggle lah. Macam aku pun tak expect sebenarnya. Macam aku kan senang dapat job. Tapi tak tu. Lagi mencabar lah sebenarnya. So dia into business lah. Business dan sebenarnya dalam hidup ni kan, apa yang kena ada is surviving skill untuk kita punya era sekarang kan. Bagi aku, sijil ataupun grade dia macam, aku tak tahu tu apa function sijil aku tebal-tebal sebelum ni. Surviving lah. Survive life. It's about survive life and macam mana kau ada soft skill is very important untuk kau teruskan hidup kau ataupun untuk kau buat apa-apa sahaja yang kau nak buat. Macam mana networking skill kau, macam mana cara kau jual diri kau. Jangan salah faham pula jual diri kan. Macam mana kau jual kau punya branding, yes. Personal branding kau, orang acknowledge kau. Dari situ aku belajar. Sebab aku ingatkan depan menang pun ni kan. Tak, penyang aku lack of branding, diri. Aku lack, macam mana orang nak kenal kau kalau kau tak promote diri kau. Dari situ aku belajar.
4-5 tahun macam terbangun. Itu macam tadi kau kata kau buat servis video apa semua yang kau tak expect kan. Tapi video kau viral ke? Okay. The heart, the macam lah. Okay, viral kan. Kau tahu satu moment yang buatkan aku rasa macam kena tampar kan. Kenapa? Ha, bila aku buat video apa, sebelum tu aku buat Man Nak Raya. Man Nak Raya series lah. First lah. First dengan second bentuk lah. Take pun aku dapat sponsor tau. Take yang dekat highway tu? Ha, sorry. Take yang baru. Dia dekat satu rumah. Basically aku buat film viral lah. Man Nak Raya benda tu kan. Lepas tu bapak aku tanya. Tanya balik kampung lah. Tanya balik kampung semua macam, oh Man. Oh, padahal tu kira dah naik lah. Dah viral lah. Tu bapak aku tanya. So, kau viral ni, lepas tu kau dapat apa kan? Aku terfikir kan. Duduk kejap weh. Dah duduk weh. Ingat dah percaya kalau dah viral orang kena. Haa. Lepas tu macam, aku tanya, viral aku dapat apa kan? Sikit, ush. Betul juga tu kan. Aku dapat apa tu. So, orang punya lah nak viral video dia. Then, end up dia setakat tu je. Kau dapat viral lah. Tapi kau tak dapat apa-apa macam untuk income ke apa kan. Masih lagi struggle untuk financially. Ada job masuk ke lepas tu? Job ada. Cuma macam tak adalah terus kaya ataupun macam mana lah. Duit yang masuk tu untuk kita survive. Basically, dia fasa tu lah. Okay, lepas kau dah buat video viral apa semua. Lepas tu lepas pada tu aku nampak kau macam ada terlibat dah dengan production film. So alhamdulillah lah. Kalau sebelum ni aku tak tahu jalan kan, macam mana aku nak masuk dalam film industri kan. Tapi somehow alhamdulillah pas 3-4 tahun tu aku keep on going buat short film. Ada rezeki lah, luck lah sebenarnya kan. Aku pun tak ni sangat. Tapi aku rasa bila kata macam apa yang aku buat tu orang recognize. And orang yang recognize ni is orang yang memang nama besar dalam kita punya industri. So daripada situ lah aku dapat peluang untuk dia dalam contact aku. Nampak pendek je point. Ya, antara salah satu production film yang nampak kau terlibat tu film apa? Abang Lo Fadil yang baru kan? Yes. Kau sebagai apa? Ketika. So aku adalah co-director, co-assistant director kepada Syafiq Yusof lah. Oh, assistant director? Untuk. So nama dia first, nama kau bawah lah? Dia banyak lagi tapi aku okay dia macam ni untuk basically untuk aku mudah faham, untuk korang mudah faham, untuk fight scene dalam dalam movie Abang Lo Fadil 3 nanti. So aku dengan Syafiq yang buat benda tu. But the call is from Syafiq lah. Cuma kita akan discuss daripada segi movement, angle dan benda macam tu lah. Nampak dengar macam power kan. So aku tengok kau pegang kamera laju situ ke situ. Dia kita gaya kena ada. Jadi tutorial. Yang penting untuk branding lah. Apa nak dah. Okay, so cerita dia macam aku boleh terlibat ni. Kita aku buat short film kan. So macam sebelum ni aku buat short film. Dan awal itu dia untuk aku acknowledge business owner sebenarnya. Sebab aku kan buat service video kan. Okay, aku nak tarik customer, nak tarik klien. Macam mana product placement ni berfungsi dalam video kan. Sebab sebelum ni diorang kan main style hard sell kan. So kita macam nak cuba buat approach soft sell lah through short film. Aku tanya je. Hard sell dengan soft sell tu macam mana? Okay, hard sell ni macam contohnya kau terus promote branding tu depan. Beli. Macam belilah handphone ni. Ni hard sell. Kalau macam soft sell, sampai kita sembang kat sini ada handphone tu. Soft sell. Tiba-tiba macam punya ada call. Okay, hello. Nampak. Tapi kita tak promote pun ni. Kita tak promote pun. Dia macam tu lah. So aku masa tu nak cuba educate lah klien kan. Macam mana short film ni berfungsi untuk promote kau punya produk. And benda ni memang dalam film pun ada product placement. Sebab tu kau dapat sponsor. That's why aku nak bawa pada skala yang kecil lah. Untuk business SME business. Then aku buat satu short film action. Okay, aku suka genre thriller, horror, action. Tapi aku tak pernah buat action tau. Okay, yang satu ni first lah. Yang aku buat buta tu first aku buat action sebenarnya. So aku buat action ni untuk aku letak lah. Tunjuk macam mana produk bersama ni berfungsi kan. Video tu viral. Sebab action tu yang kau berlakon. Aku tak pernah bergaduh. Bila-bila bergaduh. Kau memang pandai bergaduh. Tak pandai tu. Kalau kau suruh aku fight dengan Zarul, aku kalah. Okay, so aku buat. Yang PM seorang ke? Business owner. PM. Beli PM harga tak bos? Kita orang pun macam bagi lah package. Lepas bagi package, weh sunyi baik. Macam tu ke? Setakat tu ke macam tu? Kekrik lah. Tu macam weh. Benda so nak buat kan. Dah macam tak ligu lah. Macam tak ada harapan kan. Maybe this is time untuk kita back off lah. Tapi daripada situ lah kata dia attract orang-orang yang aku tak sangka. Contohnya macam Mak Luffy start PM aku kat Facebook kan. Sebab tengok benda tu dia tanya macam lejak lepak. Tu buat tanya buat apa. Dia benda daripada short film tu dapat attraction. Aku tak daripada orang lah. Mak Luffy sebenarnya aku tengok berusaha zaman aku belajar. Sekarang dia macam panggil aku kan untuk macam kenal-kenal kan. And then Syafiq Yusof lah. Adik Syafiq Yusof. So aku macam aku terkejut tu. Okay. Macam tiba-tiba dia DM Instagram aku. Aku tengok mulis fake 000 follow you kan. Nama macam boleh kan. Macam ini scammer ke? Fake account ni kan. Dia nak duit point pula kan. Aku cakap, ini macam kenal lah ni. Lepas tu tengok dia DM aku. Dia DM tu cakap,
assalamualaikum bro. Macam assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kita relax. Kita nampak cool lah. Jangan nervous sangat kan. Tapi hantar emoji yang emoji tak hantar. Lepas tu dia cakap, bro, jarang tu jumpa action director kat Malaysia ni. Boleh tak minta nombor? Puh, aku macam bapak lah. Dia kena kenal daripada situ terus lah. Ha, kena daripada orang lain tak komen ke apa tak. Tak ada. Dia DM aku direct. Dia cakap, weh, short film buta terbaik. Kita jarang jumpa action director kat Malaysia kan. Dia nak lepak, dia nak ajak lepak. Lepas tu aku macam, uish, aku cakap lah, eh tak tu sebenarnya aku buat short film ni suka-suka je aku cakap kan. Aku bukannya official director ke apa. Just macam for fun, nak try. And dari situ kita jumpa and discuss pasal few things. And dari situlah aku boleh terlibat dengan Abang Fadil. Sebab aku nakkan exposure lah. Alhamdulillah Tuhan bagi jalan untuk aku terlibat. Abang belum pada tiga. Yes. Bila tu akan dikeluarkan? Bila? aku pun tak tahu. Dah siap lah. Kita shoot 2018. Oh, shoot 2018. Kan dah 2020 kan? Dah 2 tahun lah. Mungkin kena peram lagi lama. Aku pun tak tahu. Kita tunggu lah. Kita pun tak tahu. Tak ada apa-apa kuasa untuk benda ni kan? So, kita tunggu lah nanti bila keluar. Betul? Sebab ada bila ramai. Oh, jangan macam tu. Alright. Okay, ni mungkin ni last soalan lah. Alright. Sebab not least lah. Okay. Okay, aku nak tanya kau, kalau lah ada orang tu dia rasa dia nak buat filem ke short filem, apa yang kau boleh share atau cerita kat dia pasal industri ni? Yang mungkin orang tak tahu. Ya, aku boleh cakap, kalau kau nak buat filem tak buat lah. Tak payah buat lah. Tak. Okay lah, ni sebenarnya in general lah kan. Tak kisahlah kau nak buat filem ke, kau nak buat business ke, kau nak buat apa sekalipun kan. First thing first is kau kena ada knowledge untuk buat sesuatu. Sama lah macam okay, kita kecilkan skop pada filem. Kalau macam untuk kita yang tak tahu apa-apa, kita kena cari knowledge. Macam mana ilmu direction ni macam mana, macam mana tulis skrip ni macam mana, macam mana kita nak jadi talent ni macam mana. So everything is about knowledge. Dia bukan sekadar kau ada kamera, kau ada team, kau tu record, kau ada story, tak. Banyak benda sebenarnya yang kau kena study. How to make a good story. Macam mana nak susun plot supaya cerita kau tak bosan. Semua orang boleh buat filem kan. Tapi kenapa ada cerita yang kita rasa bosan? Kenapa ada cerita yang kita rasa macam best? It's about knowledge lah. Banyak benda kat situ. And then, second thing is kau kena ada mentor. Okay, mentor ni adalah aku boleh cakap satu cheat lah untuk aku shortcut. Okay, macam aku sendiri, aku tak nak lah macam kita tahu setengah orang dia ambil masa 10 tahun untuk masuk industri. Struggle, liku-liku dia jalan langgar ni langgar tu. So aku tak nak lah habiskan masa kat situ kan. Aku dah tahu benda ni jangan buat. Berapa aku nak buat kan. Berapa nak langgar kan. So aku cari mentor. So mentor aku waktu tu aku nak dalam masa direction aku cari seorang mentor ni. Aku tanya dia macam mana, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat supaya kau jimat masa kau lah. Kau tak payah nak jatuh banyak kali kan. And then next is kau kena yakin dengan diri kau lah, dengan apa yang kau nak buat tu. Kena yakin. Sebab kalau kau tak yakin dengan apa kau nak buat, macam mana orang lain nak yakin tu? Susah tu. Betul. So kau kena yakin. Macam mana, macam aku kan starting nak buat, macam family aku tak berapa support kan. Kalau aku tak yakin and tak convincekan orang yang aku boleh buat benda ni, rasa dia tak idea. So dia kata apa, dia punya satu quote sini aku tahu. Don't let other people opinion become your reality. Orang boleh reject. Orang akan reject. Rejection is normal. Jadi, semua orang macam mana, untuk kau start something, kau akan deal with many rejection. Many macam expectation kau yang kau expect macam ni tapi yang tak dapat. Kau akan dikecewakan. Benda tu semua lumrah hal. But kau kena layan je. Layan je. Macam tu lah. Knowledge lah. Okay, nak cakap terima kasih kat Fidul Rahmat sebab sudi join kita punya projek Sembang Kami ni untuk dia punya sharing. Banyak benda lah kita dapat belajar. Hey, thanks kat weh. Sudi invite aku yang nobody. Thanks. Itu asal semua orang cakap nobody kan? Yelah, kita ni jangan nampak sangat kita riak. Jangan nampak sangat kita kena humble sikit. Okay. Tu lah, banyak benda juga aku dapat belajar sebab dulu first jumpa tak dapat lagi secara dekat macam ni. Yeah. Sembang dulu. Sekarang nak dekat sama pun tak boleh. Kau tak lagi dekat ni. So lepas ni harap video ni dapat bagi manfaat kat siapa yang tengok video ni. Actually for dia siapa yang berminat dengan filem, short filem ke apa. So untuk follow apa-apa IG media sosial. Aku ada YouTube aku Fidul Rahmat, Instagram Fidul Rahmat 7. Kita bagi link kat bawah. Yes. Share, boleh follow. Boleh follow juga kita orang punya Kami Studio. Semua all platform media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, website kita orang. Lupa. Tapi lah sebelum tu kita ada something. Kita ada something sikit. Ini mantap. Kita macam ritual lah. Ritual Sembang Kami. Ay, kita sini aku bukan. Nak minta sign lah. Ui. Sign payment eh? Oh ya. Alhamdulillah. Ya, aku suka nak dengar ni. Yang kita orang buat poster. Ui, nice gila doh. Weh, mantap weh. Poster Sembang Kami. Kau nak aku sign kat mana? Dekat sini lah. Sini? Kecuali jangan sentuh ni lah. Serius lah, aku sign weh. Serius. Ini memang 10 tahun lagi value dia mahal ni. Itu sebenarnya. Tak ada, aku tinggal dulu.
Aku memang suka bergurau tu. So kira ni first orang yang sign ni? Weh bangga siut. Guest yang sebelum ni tak sempat sign. Ya. Yeah. Tak siap lagi. Apa? Thanks weh. First eh. First aku sign ni sebenarnya mana you. Ikut kan nanti kita tak tahu tanda tangan dia mana. Eh aku tanda tangan aku nama aku. Nanti boleh claim. Ah boleh. Ah. Weh Nando. Weh thank baik, you bro. Baik baik baik. Aku pun tak sign lagi. The first. Yeah, so something satu lagi. Kita ada. Alhamdulillah ada bonus. Betul. Bonus. Masih lagi ya. Dengan spend pay. Ini macam gift lah daripada Sema kami. Okay, me. Thanks bro. Thanks, thanks, thanks. Ada sticker lah. Aku nampak ada check bahkan tak ya. Tak ada. Thanks. Ini kira merchandise kita lah. Nice, Sema nice. Ada sticker. Kita punya sticker kami studio dengan Sema kami lah. Alright, so aku doakan all the best lah untuk kau and team Sema kami. Semoga lepas ni akan terus sukses lah. Jangan give up pun. Thank you guys. Okay, stay tune lagi untuk kita episode akan datang. Assalamualaikum.